Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi para pecinta budidaya ikan dan sayuran atau aquaponik, jangan lupa di subscribe, like dan komen dan share video ini. Oke teman-teman, pada video kita kali ini kita akan menggabungkan, ya. Ini ada kolam yang kecil-kecil ini, kita akan gabungkan, ya. Jadi atasnya yang ini tuh kita akan bongkar atasnya. Tadinya ini sebagai apa, tempat pemijahan atau dari telur ke dari larva telur gurame menjadi anak-anak ikan. Ini konsep awalnya seperti itu, ya. Jadi untuk memijahkan telur gurame, cuma sekarang karena telurnya nggak ada, jadi kita akan mengawinkan atau memijahkan ikan. Nah, karena ini terlalu sempit, jadi dua kolam ini akan disatukan. Nanti atasnya kita akan apa, bongkar ya sedikit, dan kita lihat pekerjaan selanjutnya. Nah, ini akan dibongkar ya, dibongkar kembali ini. Oke teman-teman, itulah proses pembongkaran tembok, ya. Jadi biar dua kolam ini ya bisa menyatu. Nanti di sini akan dimasukkan 1:4 atau 2:3. Kalau 1:4 nilai jantan 1, betinanya 3. Kalau 6 jantannya 2, betinanya 4. Oh, berarti 1:2, maaf ya, 1:2 sama 1:3. Nah, nanti kita tinggal isi aja air dan nanti kita isi dengan indukan, ya, indukan nilai. Dan nanti ini akan dikuras, ya, akan dikosongkan karena masih ada ikan, kita akan sterilkan. Ya, mungkin itu aja review singkat untuk review, ya, video kita kali ini tentang apa, persiapan untuk mengawinkan ikan nila. Dan ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.